Gunawan alias Satgor sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama temannya yang berinisial As alias T. Keduanya dijadikan tersangka karena mempromosikan judi online. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian mengatakan, kasus bermula ketika As menjadi host live streaming melalui akun TikTok Satgor pada Sabtu, 26 Oktober 2024, lalu. Samian menyebut, pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang merasa terganggu dan resah dengan adanya kegiatan yang sudah di luar batas waktu semestinya. Satgor dan timnya melakukan live streaming TikTok siang dan malam. Bahkan di kehidupan sosial sebagai basis UMKM keripik, banyak karyawan-karyawan yang bergeser mengikuti kegiatan joget Satgor. Setelah mendapat aduan tersebut, Samian mengatakan pihaknya segera melakukan patroli saber hingga mendapati adanya gift-gift yang diberikan oleh website judi online. Kemudian, setelah mendapat gift tersebut, host live streaming mengiklankan website tersebut. Maka, pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga penindakan. Dari penyidikan yang dilakukan, polisi menetapkan dua tersangka yang terdiri dari As alias T dengan peran mempromosikan situs judi online melalui sarana aplikasi TikTok dengan nama akun TikTok Satgor 86. Dari kasus tersebut, Satgor dan As diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar lebih dalam mata uang rupiah. Kita dapatkan penguapan perkara ini diawali adanya aduan masyarakat di hotline Polres Sukabumi yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan patroli siber dari aduan masyarakat merasa masyarakat sekitar merasa terganggu, merasa resah adanya kegiatan yang sudah di luar batas waktu yang semestinya. Kadang siang, kadang malam melakukan live streaming. Bahkan di lingkungan sosial sebagai basis UMKM keripik, banyak karyawan-karyawan yang sudah bergeser mengikuti kegiatan joget Satgor. Kemudian setelah ada aduan tersebut, kita lakukan patroli siber. Kita dapatkan ternyata ada gift yang diberikan oleh penyedia website judi online. Kemudian setelah adanya gift tersebut dari host live streaming mengiklankan website tersebut. Ia dikenal dengan joget khas beras habis live solusinya. Mari kita joget. Jalan.